guys, kita ada di Sawatran 2. Di sini tuh nggak jauh dari lokasi wisata Lumbung Padi. Tapi di sini tempatnya bagus banget loh buat nongkrong nih. Tempatnya kayak gini tuh. Asik banget tuh. Wow, terus padinya lagi bagus. Di sana wisata Lumbung Padi ada di sana. Tuh kelihatan bendera-benderanya tuh guys di sana. Tapi kita pilih di sini. Di sini bagus tempatnya. Di sini ada kolam gini nah. Ini kayaknya kolamnya jernih tau. Kolam sih. Sungainya dikasih kayak gini nih. Ini kayaknya nggak tahu sih mau bikin program apa dari pemerintah desa Bukit Raya, tapi kayaknya ini mau difungsikan untuk pengairan. Terus kayaknya bagus kalau diisiin ikan ya. Kayak di Jakarta itu aku pernah lihat kolam sungai yang besar kayak itu, terus isinya ikan semua. Terus nih, Dek, kita di mana? Lumbung Padi. Bukan di Lumbung Padi, ini di sawah. Di Lumbung Padi kok. Wow, ini bagus banget tau pemandangannya guys tuh. Sawah orang. Sawah orang ya, memang sawah orang. Nggak mungkin sawah hantu di sini. Ma, bola apa itu? Motor mama kotor banget. Di dalam. Yaudah yuk kita pulang ya. Motor mama itu motor RT. Ya kita pulang ya. Bye. Oh iya kan mama ketua RT-nya. Kamu. Ayo bye bye dulu.